Guys, terus dapat apa kau nih? Lele. Oh iya dapat lele guys, lelenya kecil. Upin memancing di dalam kamar real. Nah, ini udah mau selesai guys. Guys. Ngebon dulu, ngebon. Ini guys. Es gue. Oh, enak banget guys. Manis. Rasa teh. Ya emang sih. Kan emang teh. Siang-siang gini enaknya minum dingin-dingin kayak gini nih. Itu ada Upin, Upin ngapain ya? Gak tahu. Dia bawa pancing panjang banget. Tapi mancingnya di got, di selokan. Emang dapat ikan ya? Cari aja. Nah, Upin. What the dog? Woi, Upin! Apa ada ikan emang? Strike! Emang ada ikan di sini? Dilihat nih pancingnya, lihat pancingnya! Waduh, mana? Wah, ini guys, strike-nya kayaknya Upin. Bukan strike, Upin. Terus apa itu? Nyangkut itu. Oh, nyangkut. Mana-mana, coba tangan. Loh. Nyangkutnya di dalam, Upin. Yang bener aja. Ih, beneran, Upin. Gak bisa lepas nih. Coba gue cari, Upin. Emang ya? Iya. Tunggu. Gak bisa lepas, Upin. Tuh. Aku kira tadi strike kemarin, ternyata nyangkut. Gimana, Man? Udah 2 jam aku mancing, gak dapat ikan. Wah, ini tengok nih. Ini nyangkut nih, Upin. Ini aku tarik nih, Upin. Aku tarik nih. Kita dapat sampah, Jin. Cuma dapat daun. Aku kira ikan besar. Padahal ini habis hujan, harusnya ikannya naik. Ini gimana nih? Wah, ikan lele. Benerin lah mancing. Betul, kalau dapat ikan lele nanti aku akan masak. Kenyang nih, pasti kenyang. Tapi biasanya di selokan gini gak ada ikan lele, Upin. Biasanya cuma ada ikannya kecil-kecil. Wah, apa sih kok bantong goncos. Laper lagi, harusnya udah dapat ikan nih. Aku mancing dari tadi siang sampai sekarang belum dapat ikan. Mending kalau lapar mending belanja tuh di sana. Ada cewek cantik. Oh, aku enggak tertarik kemarin. Waduh. Nih, proyek mancing nih. Benerin lah kau mancing, benerin. Biar dapat konten, Upin. Ini kan lah bener kau mancingnya kemarin tuh, lihat. Mana bener mancing ini? Pelampungnya aja masih di sini, Upin. Nah, udah kan? Tuh, lihat tuh. Benerin lah, Upin. Bener sikit lah. Di sini ada kerang nih, Upin. Iya, lihat ya. Iya. Talinya gimana ini lagi? BTW, aku baru beli pancing ke orang-orang. Pasti nih hoki nih. Nuk-nuk. Kira ini pancing beli duit nih. Tuh, ada kepiting tuh. Pasti dimakan di umpannya. Tuh, lihat tuh. Mana kepiting? Tuh. Wah, ini ada kepiting, guys. Kepiting imutnya. Emang sih hidup nih, Upin? Coba ambil ke orang-orang. Hah? Coba ambil. Coba giniin pakai pancing, Upin. Nih. Ah, udah mati nih. Kepiting aja mati di sini, apalagi ikan. Oh, gak dapat ikan aku ya. Sambil mancing, siapa tahu nih dapat ikan besar. Lumayan kan?
few moments later. Apa sih Upin? Enggak dapat ikan, boncos kok bantu anjir. Ini kok ngaruh? Udah 2 jam aku di sini kemeramen. 2 jam lebih sama aku. Waduh, gimana sih? Kok enggak ada ikan yang muncul ya? Ya mana aku tahu. Waduh, kalau gitu mana hujan lagi nih. Waduh, gara-gara kau kemeramen. Oi, kok malah lempar pancingnya? Ini aku pulang. Upin, tunggu aku, Upin. Ah, Upin mana nih? Ya nggak tahu. Dia bilang mau berkebun. Masa aku sendirian berkebun sekarang? Upin! Waduh, mana nih Upin? Aku harus angkat ini sendirian. Mana berat? Banget nih. Bisa nggak ya? Berat banget nih. Upin mana nih? Kok nggak datang-datang dia? Kameramen juga nggak ada. Cel! Mumpung ada bocil tuh. Cel, sini Cel! Sini! Wah, aku ajak bocil aja. Bisa angkat Cel? Bisa angkat Cel? Bisa. Yo Cel, angkat Cel. Hati-hati kakinya Cel, kena Cel. Wih, kuat bocil nih. Oh, makasih. Sabarin sama Cel. Yo Cel, masuk ke dalam Cel, dikit lagi Cel. Wah, bagus Cel, bagus Cel. Waduh, hari ini sial banget. Apa gara-gara ditemani kameramen ya? Aku mancing jadi sial. Biasanya aku gak pernah kayak gini. Sekali lempar umpan, pasti langsung dapat. Waduh, mending aku pulang, tidur, main liar, ngopi. Waduh. Hey, ngapain kau nyalain aku, Pin? Emang aja kau yang bantu aku, Pin. Nah, pancingnya mana? Apa yang dilaksanakan bajing tersebut? Kau bilang bantuin berkebun, kau dari mana aja? Aku udah habis dari mancing, Bidwi. Mana ikannya, emang dapat? Gak dapat apa-apa. Waduh. Eh, boncos ya, Bidwi, gak dapat ikan sama sekali. Cuma dapat sampah. Kalian berdua mau bantuin aku berkebun, malah hilang. Mana aku pancing? Mana pancingnya? Gak tahu, dilempar tadi sama dia, Bidwi. Wah, cari-cari. Ambil. Waduh, aku kelupaan gara-gara emosi. Pancingnya jadi ketinggalan nih, waduh. Ke kameramen, bantuin. Mana bisa, Budi? Aku bawa payung, bawa kamera. Kemarin bilang mau berkebun. Anginnya, Budi, kencang banget. Jangan-jangan mau hujan badai, Budi. Oh iya, kita harus selesaikan ini. Cepetan. Cepetan, Cel. Tuh, tadi aku lempar pancingnya di mana? Bisa-bisa nanti dimarahin sama Bibi ini. Pancingnya hilang. Aku pengen cari ya. Pancing. Di mana kok pancing? Waduh. Mana ya pancingnya? Pancing. Ini dia pancingnya. Loh. Apa nih? Nyangkut. Nah. Ini dia pancingnya. Mari aku mancing di kamar aja. Udah pasti dapat ikan. Wah, aku mau mancing di kamar, Nah, ini kameramen udah nih. Tuh, Upin bawa pancing tuh. Mana dia? Upin, mau kemana kau, Upin? Loh. Dia enggak mau noleh. Sombong ya, Budi. Ini hujan kan? Dia boncos, Budi, enggak dapat apa-apa dari Budi. Ikan enggak dapat. Cuman ada kepiting doang satu dari Budi. Gara-gara aku pasti mau ngeledak-ledak dia jadi marah tuh. Enggak ada kak aku ngeledak, Budi. Ngecen. Kita berdiri dulu sini yuk. Jangan-jangan dia mancing di kamar, Budi. Hah? Dia mancing di kamar. Kamar siapa? Di kamar kau, kamar dia. Kamar dia? Hah? Dia di sana kan ada kolam. Di sana kan ada kolam, Budi. Oh iya, ada kolam. Nyangkut payungnya, Budi.
Wah, yaudah nanti kita lihat guys. Ini kok lepas ini? Gimana aku tahu kau yang pakai tadi? Wah, parah. Ya, lihat guys, kebun kita. Waduh. Wah, bu. Pohon gini, Budi, apa namanya? Kamboja. Iya, nanti kita hidupin guys, masih hujan teman-teman, lihat tuh. Iya, hujan Budi ini nih. Ini aja basah nih. Kita aku aja pakai payung jadinya. Kita beriin dulu pacung payungnya guys, nanti kita intip upin di sana, yuk, let's go. Wah, mana aku mancing di sini? Udah pasti dapat ikan. Nah, tunggu beberapa saat aja, pasti nih pancing aku dimakan sama ikannya. Lagi dikembaliin, lagi dipancingin. Kan seru. Daripada mancing di sungai, di pinggir kali, gak dapet ikan, ada kameramen. Waduh, jadinya aku boncos, gak alias gak dapet ikan. Gara-gara dia nih. Eh, Budi. Apa kameramen? Kok gak bisa dimasang itu? Mending kita lihat. Bisa masang? Bisa nanti. Mending kita sekarang lihat Upin, Budi. Sekalian kita bikin konten. Bukannya kau udah bikin konten tuh? Belum Budi, belum sampai 10 menit nih. Wah, ya udah. Oke guys, kita bakalan coba lihat Upin memancing di dalam kamar. Masa memancing di dalam kamar? Iya, aneh banget ya Budi. Aneh banget dia. Ya udah, kita yuk. Eh, Cil, jangan hidupin itu, Cil. Dia posisi bocil. Ayo Budi. Rugi dong. Iya, bener aja. Ayo, kalau ikannya dipanjat sama Upin, rugi dong. Nah, yang bener aja. Ayo. Upin. Ikan dia mancing. Hei. Strike. Upin dapat ikan, kameramen. Wah, Upin dapat ikan. Nah, kan, aku mancing di sini. Nggak ada, apa namanya, nggak ada boncos-boncosnya. Nggak dapat ikan. Pasti dapat ikan. Guys, Upin mancing di dalam kamar dapat ikan. Eh, Upin. Kalau kau mancing di sini, rugi dong. Ya bener aja. Rugi dong. Ya bener aja. Iya, parah Upin. Kita kembalikan ikannya, guys. Ih, ada ikan lele, teman-teman. Mang ya, sejak kapan di sini ada ikan lele? Ini nih, tuh. Mana? Tuh, nih yang kecil-kecil, guys. Oh iya. Minggir, Budi. Aku mau nanya pancing dulu. Pancing ikan lelenya, Upin. Jangan ikan masnya. Sabar. Rugi dong. Ya bener aja. Wah, Upin hati-hati nanti kena ini. Boleh kah? Kena kulkas. Woi, kena dinosaurus. Tuh, kena komputer. Waduh. Wah, Upin ini di dalam kamar bikin kolam, teman-teman. Wah, parah Upin, malah mancing dalam kamar. Iya, betul. Siapa lagi yang mancing dalam kamar kalau bukan Upin? Iya. Biarin aja, ini kan kamar-kamar aku, suka-suka aku lah. Mau aku mancing di sini, mau aku tidur di sini, mau aku berak di sini, ya terserah aku. Kok berak di kolam sana? Oh iya, Be, nanti. What? Kenapa, Upin? Strike. Iya, guys. Strike. Dapat apa kau nih? Lele. Oh iya, dapat lele, guys. Lelenya kecil. Eh, kok dapat lele, Upin? Nah, kan. Strike lagi. Wah, aku bilang mancing di sini tuh seru. Eh, kalian berdua mau ikut? Eh, ada pancing lagi, guys. Udah, guys. Dapat lele. Lepas lagi, Budi. Kasihan lelenya, mana masih kecil. Iya, masih kecil. Duh. Wah, Upin memancing di dalam kamar real. Kita ikut yuk, kameramen. Boleh. Kita harus cari pancing dulu. Wah, kok aja yang ikut, Budi? Kok nggak ikut? Aku main Minecraft. Oh iya. Ini kita lagi main Minecraft, guys, tuh. Tuh, nih, lihat Upin. Kalau kalian mau nonton Minecraft di channel Beli Duit Universe, oke? Okay? Nah. Yaudah guys, kita mau mancing dulu sama Upin di kamar. Untuk kalian yang belum like video ini, silahkan like dulu di bawah, subscribe channel jika belum. Sampai jumpa di video besok, dadah. Eh, cari pancing dulu kameramen. Ya, mending aku main Minecraft, Budi. Strike!